Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam kelas hari ini dan hari ini masih lagi bersambung mengenai ignition timing. Ignition timing ataupun masa pencucuhan. Okey, untuk kelas sebelum ni saya ada terangkan sedikit mengenai asas dia. Asas ignition timing, apa itu BTDC dan kenapa ignition timing diset sebelum top dead center. Okay, hari ini kita bercerita mengenai ignition timing juga, tetapi lebih terperinci, lebih detail. Okay, hari ini kita nak bercerita kenapa ignition timing ni dia kena ada sudut dia yang tertentu. Maksudnya dia kena ada berapa degree sebelum top dead center. Kenapa kita tak boleh naik adjust ikut suka je, letak betul-betul pada top dead center ataupun terlalu advance. Macam mana cara kita nak cari dia, sudut berapa yang terbaik. Okay, sebab lain kereta, lain sudut dia. Ada setengah kereta tu, tuning dia adalah untuk performance. Ada setengah kereta, tuning dia adalah untuk fuel economy. Ada setengah kereta pula, tuning dia variable. Variable ni dia boleh dua-dua. Ini kereta canggih lah. Ini kereta canggih. Kereta-kereta canggih, teknologi tinggi, kita cerita pada bab yang berikutnya. Sekarang kita cerita pada kereta yang kebanyakan orang pakai. Okey, macam cerita dalam yang sebelum ni, video yang sebelum ni, dalam bab asas, banyakkan cerita tu saya dia berkait dengan sistem ignition timing distributor. Bukan sistem ignition timing ECU. Okay, jadi hari ini saya nak cerita dengan lebih advance atau lebih mendalam sikit atau lebih terperinci mengenai ignition timings. Okay, kenapa? Yang pertama, kenapa ignition timings kena ada sudut dia yang tertentu? Okay, jom kita lukis, senang nampak sebenarnya. Okay, kita lukis satu graf. Lukis satu graf yang mana graf ni power dan timing, ignition timings. Kita tak letak nilai tapi saya nak tunjukkan graf dia macam mana rupa. Okay, graf dia akan jadi macam ni. Lebih kurang lah, nampak sengit sikit, abaikan lah. Ini adalah ignition timing, biasanya BTDC lah. Sudut dia dalam unit sudut, sudut berapa degree. Dan ini adalah kuasa yang dikeluarkan, kuasa yang dikeluarkan oleh enjin tu. Ini kita tak letak nilai. Kat sini kita tetap nilai. Sini kita letak kita tanda lah sebagai okey. Kita panggil yang terbaik lah sini ni. Sini the best lah. Okey. Sebelum dia ke arah sini, kita akan panggil dia sebagai retard. Ke arah sini, kita akan panggil dia advance. Okay. Jadi yang kita nak adalah inilah peak power yang kita nak lah, untuk enjin tu boleh keluarkan power yang paling tinggi, paling paling efisien, paling tinggi dekat sini, dekat hujung tu paling tinggi. Tapi dia ada risiko untuk power tu drop balik, power tu jatuh balik. Sebab apa? Sebab dalam region ni, dalam kawasan ni, okay, dah berlakunya knocking. Berlakunya knocking, enjin akan loss power. Semakin banyak berlaku knocking, kita semakin advance timing, semakin banyak berlaku knocking, semakin rendah power tu. Dan sampai satu tahap, enjin tu boleh rosak.
Okey, bahagian sini. Enjin tu boleh rosak apabila knocking terlalu banyak. Jadi, kita nak dapatkan ni, yang peak power ni. Ha, kita nak dapat peak power. Tapi kebanyakan pengeluar kereta, dia akan set ignition timing dia bukan dekat sini. Dia akan play safe. Dia akan set ignition timing dia somewhere around sini lah. Kawasan-kawasan sini. Tadi macam mana? Kawasan-kawasan sini. Sebab dia orang nak play safe. Dia tak nak engine dia cepat rosak. Ataupun risiko engine failure lah. Jadi dia akan set initial timing dalam sini. Kalau initial timing itu terlalu retard, engine tak ada power. Memang tak ada power. Engine mungkin smooth, tapi engine tak ada power. Kalau initial timing itu ataupun menghampiri tempat yang baik, dia ada risiko untuk berlakunya knocking. Dia ada risiko untuk berlakunya knocking. Jadi dia kena ambil pada bahagian sini. Wangikan setting kilang, memang dia main kat sini. Okey. Jadi itulah fungsi tuner-tuner. Tuner-tuner enjin ni, dia nak cari power yang paling tinggi boleh dikeluarkan oleh enjin. Dia akan dapatkan ni, garisan ni, peak power hujung ni. Tapi kena tuner yang betul lah. Kalau terbabas sikit masuk ke bahagian sini, power akan drop, knocking akan berbunyi dan enjin akan rosak. Okey, jadi kat sini kita nampak ignition timing lawan dengan power. Semakin retard timing, dia akan power dia akan drop. Semakin advance timing pun power akan drop. Kalau rasa nak test untuk kereta-kereta yang pakai distributor, Kancil, Wira, Iswara, Saga ataupun kereta-kereta yang model carburetor, cubalah main ni punya distributor. Kalau kita pusing dia terlalu advance, engine dia akan jadi berat. Akan jadi slow, macam makin slow, makin slow, makin slow, makin slow. Okey. Kalau kita retardkan dia, okey, engine jadi makin ringan, 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 ringan dan sampai satu peringkat engine akan jadi misfire. Pop lepas macam letup-letup, pop lepas. Sebab dia semakin retard, engine semakin smooth, tapi api pembakaran tu tak sempat nak kejar piston, tu yang jadi misfire. Kalau kita advancekan dia, engine RPM, engine tu akan jadi semakin berat. Jadi nak kena cari. Ini untuk engine standard kilang, engine yang dah dimodified atau dah diubah suai, sama ada ubah suai daripada segi CC dia, isi padu, atau diubah suai daripada compression ratio ataupun ada tuning. Itu cerita dah masuk cerita yang bukan advance tu, dah masuk expert sangat-sangat pun mungkin saya akan buat juga video pasal tu. Dan untuk enjin yang ada pendesak, pendesak ni kita ada ada compressor ataupun ada supercharger ataupun ada turbo, itu pun cerita yang lebih dalam, ya, lebih expert yang tu cerita tu pun mungkin boleh saya buat video juga. Sebab untuk enjin yang ada turbo, ada supercharger atau ada blower, timing dia memang special sikit, dia lain sikit, timing dia lain sikit. Alright, jadi kat sini, kita balik kat sini balik. Kat sini kita dah nampak knocking dengan power. Okay. Graf yang kedua kita nak kena tengok adalah graf timing dengan RPM. Okay, sini timing pun BTDC dan kat sini adalah RPM, engine. Okay, kita ambil contoh kereta Saga lah, Iswara, Wira, Kancil. Maksimum RPM dia lebih kurang 6. Lebih kurang 6, senang je, senang nak kira. 3, 2, 1, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 RPM. Contoh kita ambil kereta Proton lah, senang eh. Wira lah, senang Wira. Okey, kita tuning distributor kalau ikut kilang pada 1500 RPM. Okey, kat sini 1500 RPM. Sudut dia adalah
10 degree. Ha, kat sini. Kita ambil 15, ambil 20. Jadi sudut dia berada di sini. Okey. Tetapi apabila RPM enjin ni semakin laju, sudut dia akan berubah. Normalnya yang biasa kita jumpa sudut dia memang akan naik lah. Tak ada lagi kita jumpa sudut yang turun. Kecuali untuk enjin yang ada pendesak macam kita tadi, yang ada turbo, yang ada supercharger atau yang ada blower. Jadi dia timing dia akan berubah. Sekarang kita ambil untuk enjin NA dulu. NA dulu. Okey. Biasanya, biasa kita ambil kereta standard, untuk maksimum RPM kita akan jumpa dia lebih kurang 22 degree. Jadi dia akan jumpalah lebih kurang pada 2000 berada kat sini, pada 3000 ada kat sini, biasa 3000 dah 15, lebih kurang 4000 ada kat sini, 5000 ada kat sini. So inilah dia panggil sebagai initial timing line. Kat sini. Kenapa berlakunya perubahan sudut melawan RPM? Seperti yang saya cerita dalam video sebelum ni, semakin laju crankshaft berpusing, semakin laju piston turun naik. Tapi hasil pembakaran tu, kelajuan dia sama. Jom kita rewind balik, kita flashback balik gambar rajah crankshaft piston. Okey, cylinder block macam itulah. Lebih kurang. Okey, spark plug berada di sini. Okey. Pusingan arah jam. Apabila piston berada hampir pada torque dead center, biasanya kat sini lah, connecting rod akan berada dekat sini lebih kurang 10 darjah, 10 degree before torque dead center, spark plug akan nyala. Okay, spark plug akan keluarkan spark, jadi dia akan mula membakar. Okay, dia akan mula membakar. Sewaktu api ni sedang nak turun, dalam perjalanan ni nak turun, crankshaft ni berpusing, masih lagi berpusing. Okay, api nyala pada 10 degree. So, waktu api ni nak turun, nak pembakaran penuh, crankshaft ni berpusing. Jadi bila dia dah penuh, pembakaran dia lengkap, crankshaft ni dah berada pada ATDC, after torque dead center. Dia tak duduk kat sini dah, dia akan berada kat sini. Okey, jadi waktu itulah tekanan daripada gas pembakaran ni akan tolak piston turun. Tapi kalau pusingan dia laju, pusingan dia laju, dan kalau piston ni, pembakaran ni, firing ni berada pada 10 degree juga, piston ni pusing laju, tapi api ni, kelajuan api ni masih lagi sama. Kalau start pada 10 degree, dan crankshaft ni pusing laju, pembakaran penuh ni akan berlaku terlalu jauh. Mungkin, kalau yang pada kelajuan rendah, RPM rendah, 1500 RPM, katalah dia berada dekat sini. Kedudukan, pin, connecting rod berada dekat sini. Tapi pada 2000 RPM, pembakaran penuh tu, pin dah berada dekat sini. Dah jauh. Pada 6000 RPM, pembakaran lengkap tu mungkin ada kat sini. Dah terlalu jauh. Kat sini ni dah jadi terlalu retard. Alah, graf tadi saya dah padam.